Jangan lupa ya, di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanjeng Raden Ayu Tumenggung Nyai Roro Fitria mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, dan semoga kita bersama-sama bisa menjalankan Lebaran lagi di tahun depan, insya Allah jika umur panjang. Maafkan Nyai jika Nyai punya banyak sekali kesalahan, kekecewaan di diri teman-teman semuanya, mohon dimaafkan. Dan sampai ketemu lagi, matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Perdana. Saya Caca Takya. Kita berdua mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum, saya Jelaga yang mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum. Saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dengan keterbatasan pandemi ini, insya Allah kita tetap bisa merayakan Hari Idul Fitri. Saya sih menyarankan untuk merayakan hari raya secara sederhana, jangan dihambur-hamburkan, khususnya untuk pegawai saya, uang THR-nya, uang gajinya. Ntar yang ada, lu pada balik kerja, pada mendem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya Runtung. Saya mengucapkan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat semua, dijaga kesehatannya, keluarganya. Kemudian, meraih kemenangan dan keberkahan di Ramadan ini dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga sekeluarga yang ada di kampung walaupun tidak dikunjungi tetap dalam keadaan baik-baik saja dan juga dalam keadaan kesehatan luar biasa. Di rumah aja dulu, mungkin sekarang kita temannya menunda untuk mudik, tapi jangan lepas silaturahmi. Orang tua tetap dihubungi, ditelepon, dikasih kabar gitu. Kasih sayang, itu nggak harus fisik datang, tapi tetap hati dan sana ya. Selamat Lebaran semua, minal aidin wal faizin. Salam dari kita dan keluarga.